Hari ini tuh aku titipin motor almarhum Ustadz Jeffrey ke sana juga, ke JNJ. Ini kita nggak jual ya teman-teman. Jadi itu motor betul, motor bekas almarhum Ustadz Jeffrey. Jadi ceritanya motor itu setelah ada di Panji Petualang beberapa lama, saya kebetulan kurang lebih 2 minggu yang lalu main ke Black House ke Purwakarta, tempatnya Panji Petualang. Panji tanpa ada dibeli ataupun apa, niatnya pokoknya menitipkan motor itu untuk dipajang di JNJ, minimal buat mengenang lah pengunjung yang datang ke JNJ yang dulunya pernah menyukai Ustadz Jeffrey, mengenang almarhum Ustadz Jeffrey, bisa tahu, minimal bisa foto bareng sama motornya gitu. Dan kita pajang juga di sini, memang hanya dipajang biasa aja, maka kalau ada yang mau foto-foto apa mah itu foto pakai handphone sendiri atau pakai artis. Itu motor asli mendiang Ustadz Puji. Betul, karena BPKB-nya pun ada. Jadi selain Panji nitip motornya, juga nitip BPKB-nya. Nih, makanya buat saya Panji itu memang bukan cuma orang yang berhasil, tapi emang yang orang yang baik berhasil. Orang yang berhasil baik ya Panji, Muhammad Panji alias Panji Petualang. Buat saya pribadi memang ini BPKB orang asli nama almarhum Ustadz. Iya, asli namanya nih. Ya, BPKB-nya juga asli.